BPK Magazine bersama gue Ica Spera sama bestie gue Tama Wuling Arista Bintaro. Oke. Nah, buat kalian semua yang mau mampir ke Wuling Arista Bintaro ini, alamatnya di mana sih, Tam? Di Jalan Boulevard, tepatnya di sebelah pom bensin BP. Sebelum pom bensin BP. Iya, sebelah. Berarti ini jatuhnya deket Rumah Sakit Pondok Indah bukan sih? Betul sekali. Betul sekali. Berarti kalau misalkan kalian dari arah Tol Pondok Aren atau dari BXJ itu tinggal lurus aja, putar arah di Rumah Sakit Pondok Indah, nanti ada terpampang di situ Wuling Arista Bintaro. Jadi kalian kalau yang mau mampir ke Wuling Arista Bintaro bisa cari gue, Ince Spera sama bestie gue. Tama Wuling Arista Bintaro. Oke, sip. Sekarang gue sama Tama mau nge-review sedikit, banyak sedikit sih ya sebenarnya, tentang si mobil mini ini nih. Apa sih Tam namanya Tam? Wuling REV. Wuling REV. Kenapa dibilang Wuling REV? Karena tuh pengen dia bebas ya. R itu kan udara. Jadi tuh bebas kemana-mana. Bebas ganjil genap, terus bebas bensin juga, dan masih banyak lagi keuntung lainnya. Yuk, lihat ikut kita buat nge-review apa aja sih keuntungan yang kalian miliki dari Wuling REV ini. Yang pertama apa sih Mas Tama kalau misalkan? Boleh, boleh. Yang pertama nih, dari kuncinya nih, tampilannya seperti persegi. Dia kayak ini ya, apa namanya sih, kotak persegi kecil. Kotak persegi kecil. Tapi multifungsi kayaknya ya. Betul, betul. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini ada untuk ngunci pintu, ngebuka pintunya sama ngebuka bagasi, benar nggak sih? Betul, betul. Jadi kalian nggak usah repot-repot nih, harus kunci terus diputer ya. Iya. Berarti betul. Udah keyless udah ya. Udah keyless. Buat kalian yang mau punya REV ini, kuncinya sudah keyless ya, seperti ini ya. Nah, yuk kita review sedikit. Apa nih yang mau direview pertama kali? Yang pertama kita bisa pencet tombol buka kunci terlebih dahulu untuk membuka pintunya. Oke. Oke. Okay, gimana sih caranya? Langsung aja ya. Oke. Okay. Nah, sip. Nah, di dalam ini kita banyak fitur-fiturnya nih, terutama di sini ada voice command, terus juga internet of vehicle gitu. Oke, oke. Itu voice command-nya tuh bisa apa aja sih sebenarnya? Bisa membuka tutup power window. Terus bisa menyalakan radio, mematikan radio, menyalakan AC dan juga mematikan AC. Oh, lengkap juga ya berarti. Yeah. Tapi tunggu, sebelum itu. Gua denger-denger Wuling REV ini ada dua tipe. Betul. Itu apa aja sih? Yang pertama kita ada standar range-nya. Itu di kapasitas baterai mencapai 200 km. Oke. Okay. Itu di harga 238 juta. Oke, okay. Yang terus, kedua? Terus ada yang long range-nya, itu di 297. Oke. Okay. Nah, itu bisa mencapai kapasitas baterai 300 km. Oke, okay, berarti teman-teman si Wuling REV ini ada dua tipe ya. Yang pertama itu jarak tempuhnya dengan 200 kilo. Betul, betul, betul. Yang kedua itu 300 kilo. Siap, betul. Oke, okay, berarti dengan harga yang 200 kilo itu 238, yang kedua itu 297. Betul, Kak. Oke, okay, betul sekali ya. Nah, itu untuk si Wuling ini sendiri ada berapa warna sih? Kalau untuk warna kita ada warna 5 warna. Ada 5 warna. Yang pertama kita ada Galaxy Blue. Oh, biru. Oke. Okay. Pink, buat cewek-cewek bisa pilih pink nih, kayaknya lucu juga. Terus ya. Terus kita ada warna yellow, putih. Warna green, dan putih ini sendiri yang lagi kita review. Oh, gitu. Oke, okay, warna putih sendiri. Oh ya, terus next question, gimana sih caranya mau ngecas di si REV ini, gimana sih caranya? Oh boleh, kita langsung praktekkan saja, okay, Kak. Oke, sip. Kebetulan untuk casnya kita ada di belakang. Oh ini? Iya betul. Ini buat ngecasnya. Iya betul Kak. Dan ini ngecasnya itu bisa di mana aja sih? Bisa di home charging udah bisa sih. Di rumah maksudnya? Di rumah. Iya. Oh di rumah. Jadi ini kita dapat nih. Kalau kita beli ini kita dapat ini. Dapat ya? Sudah dapat. Oke, gimana sih cara ngecasnya? Langsung saja kita praktekkan langsung. Oke. Okay. Yang pertama kita colok terlebih dahulu ya ke sini. Sip. Oke. Okay. Nah di sini harus berwarna biru Kak. Biar? Ya, supaya kalau misalkan dia berwarna merah, itu berarti ada trouble. Oke. Okay. Gitu, jadi harus warna biru. Oke, oke, oke. Oke, siap. Langsung saja kita ke bagian depan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita terlebih dahulu buka buat
casnya, tempat casnya. Oke. Okay. Okay. Terus? Terus langsung buka, kita ya? Buka aja. Oh okay. Siap. Terus kita yang kedua kita buka ininya. Terus kita langsung colok aja nih kak. Okay. Sambil ditekan tombol yang warna hitam ini sampai benar-benar masuk ke dalam. Gampang banget ya. Gampang banget ibarat kan? Ibarat kata kita kayak ngecas handphone, cuma bedanya ini ngecas mobil. Nah yang kedua, ini tombol yang tadi ada warnanya, dia harus berwarna hijau. Itu kenapa tuh? Pertandanya bahwa pengecasannya sudah berjalan dengan baik. Oh, gitu. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman CK Magazine, kalau kalian mau ngecas pastikan lampunya warna hijau. Betul. Itu baru ngecas secara sempurna. Ya. Kalau tidak hijau berarti kalian belum sempurna untuk ngecasnya. Betul. Oke, sip. Okay. Jadi terus kalau misalkan nih, ini saya misalkan di kantor, terus saya ngecas. Mobil saya tinggal, ini hilang nggak ya casannya? Nggak hilang dong kak, lah, aman. Kalau misalkan dia ambil aja? Karena kan kalau kita misalkan ini mobil dalam keadaan terkunci, dia tidak bisa dicabut kak. Oke. Okay. Gitu. Jadi harus ke dalam keadaan terbuka. Jadi emang safety banget ya. Ya betul. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian mau ngecas dimanapun. Kapanpun kalian mau, misalkan di kantor, di SPBU, terus kalian tinggal pergi, nggak usah takut hilang untuk si charging home ini. Betul. Karena kalau misalkan dalam keadaan terkunci, dia tidak akan terlepas ya. Betul kak. Karena dia mengunci. Yes. Oke, jadi kalau ini dalam keadaan tidak terkunci, bisa ditarik gak sih? Bisa, bisa. Oh, coba dong. Langsung saja kita tarik okay, ya. Sip. Tuh. Oke. Ih, sangat mudah sekali ya. Kayak emang buat ngecas handphone iya. Oke. Okay. Sangat mudah sekali. Terus kalau misalkan ngecas ini, bisa di rumah gak sih? Bisa dong. Bisa juga. Ya. Minimal listrik berapa sih yang harus saya punya untuk bisa ngecas rumah ini? 2200 kWh di rumah sudah bisa ngecas. Oh, berarti kalau misalkan yang di bawah 2200 itu wajib ada penambahan daya. Betul, ya. Betul. Tapi kalau misalkan dia 2200 alangkah baiknya ada penambahan daya di atas itu. Betul sekali. Oke, baik. Kalau misalkan rumah saya listriknya 4400 sudah aman belum? Sudah aman. Sudah aman. Oke, baik. Untuk si 300 km sendiri ini ngecasnya berapa jam? Kalau untuk di long range-nya, itu ngecasnya bisa sampai 11 jam, Kak. Oke, berarti Tam, kalau masalah pencharger-nya, charging home tadi, betul. Kalau kita udah charge secara full nih, let's say gue ngecas dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh, nah itu kan udah full nih. Ya. Nah, kira-kira gue tuh harus bangun pagi-pagi, oh iya, tadi kan gue ngecas nih, mobil gue udah full, harus langsung cabut atau nggak usah repot-repot, gimana sih? Kalau untuk itu, kita nggak perlu khawatir lagi kak, jadi kakak nggak perlu reminder lagi di handphone atau bangun pagi-pagi. Karena di sistem Wuling REV ini, kita sudah ada cut off-nya, jadi dia sudah otomatis terhenti, terputus listriknya gitu. Nah satu edukasi lagi nih buat gue yang baru tahu banget masalah REV. Jadi kalau kalian yang beli REV terus mau ngecas dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh lah ya lese. Kita gak usah capek-capek bangun, oh iya gue tadi kan ngecas mobil pagi-pagi udah full. Waduh gue takut baterainya entah melendung lah entah apa. Jadi gak usah repot-repot gak usah karena repot-repot. Dia akan ter-cut off sendiri alias akan terputus secara otomatis aliran listriknya. Oke gitu ya. Oke kalau tadi masalah si charging home-nya ya. Sekarang apalagi sih yang gak gue tahu tentang si REV sendiri nih. Oh boleh, kita langsung aja kita masuk ke dalam si mungil ini. Boleh. Yuk. Siap. Oke. Wow. Ya. Boleh kak, kakak sebelah sini kak? Oke, okay, boleh deh. Yuk kita tukeran tempat. Oke. Okay. Ya, kita sekarang ada di kabin Wuling REV ya, yang di long range-nya. Oke. Okay. Jadi sistemnya udah ada head unitnya nih kak. Iya, nah tadi sebelumnya itu pas gue buka pintu ada suara, halo selamat siang. Wah berarti dia udah maksudnya udah tersistem secara otomatis ya kalau misalkan betul. Untuk yang long range ini. Iya betul sih kak, kalau itu udah tersistem otomatis jadi sudah ada ucapan selamat datang seperti itu. Gitu. Sama seperti yang ada di fitur kita yang Almas ataupun Cortez. Oke, gitu. Siap. Kalau misalkan ini
Oh, ini untuk head unitnya ya. Ya, betul. Ini AC-nya ini sebelah. Oke, okay, ini okay, dia ya. Oke, ya. Oh. Jadi oh, iya, kalau untuk AC-nya sendiri, mm-hmm. dia nggak perlu lagi Kak, kita manual mencet-mencet tombol di sini. Oke, okay, jadi kita cukup aja dengan fitur kita yang yaitu voice command. Oke, okay, voice command ya. Ya, jadi Kakak sudah bisa secara otomatis dengan perintah suara untuk okay. menghidupkan AC gitu. Sip. Kayak gimana sih? Contohnya gini Kak ya. Halo Wuling. Halo. Menyalakan AC. Oh, udah secara otomatis nih Kak, oh, iya. gitu. Ternyata ini AC loh ya teman-teman CK Magazine. Jadi, kok kenceng ya? Oh iya. Bukan hanya angin atau kipas ya, tapi betul. Beneran AC ya. Oke. Jadi emang bener, rekomend banget deh ini. Hai. Oke. Dan ini bener-bener AC yang bukan cuma kipas yang cuma emang beneran dingin kok. Dingin kan? Dingin. Enak banget ya. Dan kita bisa atur ya semuanya. Iya, ya. Udah bisa atur semuanya. Oke. Okay. Oh iya, asli tuh dingin banget loh. Iya. Jadi si REV ini walaupun mungil tapi bukan kaleng-kaleng ya. Iya, bukan kaleng-kaleng. Jadi bener-bener memanjakan setiap pelanggan loyalitasnya untuk si Wuling sendiri. Oke. Okay. Terus kalau buka kaca jendela gimana sih kok? Kalau untuk buka ada ya biasanya kalau di sini iya. Gitu loh. Nah, kalau untuk buka kaca jendela kita ada di sebelah sini Kak. Oke. Okay. Ada di sebelah sini okay. gitu. Jadi kita cukup pencet tombol auto ini. Mm-mm. Itu udah bisa membuka tersendiri tuh. Oh iya. Iya. Ternyata ya. Jadi kalau kalian mau buka kaca jendela yang biasanya lewat sini sekarang ada di tengah. Betul. Mau pencet ya. Oh iya beneran bisa. Terus kalau misalkan untuk yang long range sendiri, halo Wulingnya apain aja sih? Selain menyalakan AC, kita juga ada untuk perintah suara menghidupkan radio. Oh. Bisa saya contohkan coba. Secara langsung. Halo Wuling. Halo. Putar radio. Oke, menyalakan radio. Oh iya, wow. Tuh. Keren jadi banget gampang kan, Kak? Banget ya kalau misalkan ini. Nah, itu beda nggak sih sama yang di, yang di... standar range itu? Kalau untuk di standar range, dia belum ada head unit Kak. Gitu. Cuman dia sudah ada fitur voice command-nya. Cuman okay. Kalau untuk fitur voice command-nya, dia cuman ya sama sih sama seperti ini juga gitu. Bentuknya sama enggak sih seperti ini? Beda Kak. Oh, beda. Beda. Kalau enggak salah tuh yang kalau yang standar range-nya itu dia kotak ya? Iya, kotak. Oh, kotak. Oke. Okay. Terus apalagi sih nih kalau misalkan ini yang di belakang ini bisa kita dudukin nggak sih? Bisa Kak. Bisa boleh, ya. Kita langsung coba aja ke belakang. Coba yuk. Oh iya. Gue coba naik boleh, ya. Boleh. Kakak langsung aja naik ke belakang biar saya bantuin buat ini. Oh iya. Oke. Sip. Ini udah mentok ke belakang ya Kak? Ini udah mentok. Masih cukup lega kan? Sangat-sangat lega. Nah, teman-teman CK Magazine, kalian gak usah khawatir. Dengan badan gue yang gemo ini masih bisa dan buat masuk ke baris keduanya REV loh. Oke okay, guys, tadi sedikit preview. Masih sedikit loh, preview untuk versi REV ini. Ya kan, berarti kita masih banyak review lainnya yang akan kita bedah semakin dalam, semakin tuntas tentang si REV ini. Thank you.
tunggu Pak. Lu lagi ngobrol sama gue masalah ini. Oke, Pak.